Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Jumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ustazah Fafa. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelumnya anak-anak sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Oke, mari kita awali. Yang pertama, anak-anak, kita akan mengalikan dua pecahan biasa ya. Ustazah punya dua buah pecahan, yaitu 2 per 3 dikali 4 per 5. Berapakah hasil perkaliannya? Untuk mengalikan dua pecahan ini, anak-anak, caranya adalah pembilang kita kalikan pembilang dan penyebut kita kalikan penyebut. Pembilangnya adalah 2 dikali 4, penyebutnya 3 dikali 5. 2 dikali 4 hasilnya 8 dan 3 dikali 5 hasilnya 15. Bagaimana anak-anak bisa ya? Oke, contoh yang kedua. 3 per 4 dikali 2 per 7. Pembilangnya kita kalikan, yaitu 3 dikali 2. Penyebutnya 4 dikali 7. 3 dikali 2 hasilnya 6, dan 4 dikali 7 hasilnya 28. Jadi hasilnya adalah 6 per 28. Karena 6 per 28 masih kita bisa menyederhanakan, akan kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, 28 juga dibagi 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 14. Oke, ini adalah contoh perkalian dua pecahan biasa. Selanjutnya, belajar perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Yang pertama, Ustazah punya perkalian 3 kali 5 per 6. Caranya adalah anak-anak, 3 itu boleh kita tulis menjadi pecahan 3 per 1. Sehingga pembilangnya dikali pembilang yaitu 3 dikali 5 dan penyebut dikali penyebut yaitu 1 dikali 6. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 5, 15. 1 dikali 6, 6. 15 per 6 kita sederhanakan menjadi 2, 3 per 6. 2 itu dari 15 dibagi 6. Hasilnya 2, sisa 3. Ini juga masih bisa kita sederhanakan anak-anak menjadi 2, 1 per 2. Oke, satu contoh lagi. Perkalian 2 per 3 dikali 4. 4 itu kita ubah dulu menjadi pecahan 4 per 1. Kemudian pembilangnya 2 kali 4 dan penyebutnya 3 kali 1. 2 kali 4 hasilnya 8, 3 kali 1 hasilnya 3. 8 per 3 kita sederhanakan menjadi pecahan campuran yaitu 2, 2 per 3. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Oke, selanjutnya. Cara kedua tadi itu untuk perkalian bilangan bulat dengan pecahan, kita juga bisa menggunakan cara ini ya anak-anak. Kalau tadi bilangan bulatnya kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 1,
Kita juga boleh pakai cara ini, yaitu pembilang pecahan dikali dengan bilangan bulat, kemudian penyebutnya tetap. Contoh, 3 per 5 dikali 6 boleh kita kalikan menjadi 3 dikali 6, kemudian penyebutnya tetap 5. 3 kali 6 hasilnya 18, 5-nya tetap 5, jadi 18 per 5 atau dijadikan pecahan campuran 3, 3 per 5. Oke, berikutnya materinya yaitu perkalian pecahan biasa dan campuran. Contoh yang pertama anak-anak, 1, 2 per 3 dikali 4 per 5. Langkah pertama, kita ubah 1, 2 per 3 itu menjadi pecahan biasa. 1, 2 per 3 itu sama dengan 5 per 3. Dari mana 5 per 3 anak-anak? Asalnya adalah dari ini 3 dikalikan dengan 1, hasilnya 3, kemudian ditambah 2, hasilnya menjadi 5 di sini. Kemudian penyebutnya tetap 3. Setelah keduanya menjadi pecahan biasa, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 4, 3 dikali 5. 5 dikali 4 hasilnya 20, 3 dikali 5 hasilnya 15. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 1, 5 per 15. Dan bisa kita sederhanakan 5 per 15 itu menjadi 1 per 3. Jadi jawaban akhir adalah 1, 1 per 3. Oke, sudah lebih jelas. Kita bahas satu contoh lagi ya. 1, 2 per 3 dikali 2, 3 per 7. Keduanya adalah pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1, 2 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa seperti yang pertama tadi, menjadi 5 per 3. Caranya adalah 3 dikali 1, kemudian ditambah dengan 2. 3 kali 1, 3 ditambah 2 hasilnya 5 per 3. Kemudian 2, 3 per 7, caranya juga sama. Ini 7 dikali 2, hasilnya 14, kemudian ditambah 3. 14 ditambah 3, hasilnya 17. Kemudian setelah itu, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 kali 17 hasilnya 85, 3 kali 7 hasilnya 21. 85 per 21 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 4, 1 per 21. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah sudah bisa? Ustazah doakan mudah-mudahan bisa ya. Kalau sudah paham, mari kita berlatih soal-soal pada latihan yang sudah ada di Google Form yang dikirim oleh Ustadz-Ustadzah wali kelas kalian. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.